Di langkah pertama, di sini aku siapkan wadah. Lanjut di sini aku ada 500 gram tepung terigu pro tinggi, aku pakai cakra kembar, ini yang warna hijau itu ya, teman-teman ya. Lanjut di sini aku tambahin perasa, untuk perasanya aku pakai garam aja. Untuk garamnya aku pakai 1 sendok teh seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sebentar. Setelah kita aduk sebentar seperti ini, langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Lanjut di sini aku ada 2 butir telur. Ini aku pakainya ukuran yang sedang aja. Dan ini langsung aja aku pecahkan atau aku masukin langsung ke dalam tepungnya ya. Setelah telurnya masuk seperti ini langsung aja kita kocok lepas ya. Jadi seperti kita ngocok telur dadar. Jadi caranya seperti itu aja. Kita kocok dulu sebentar di bagian telurnya. Setelah tercampur seperti ini langsung aja kita aduk bersama tepungnya. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku ada pewarna, aku pakainya kurang lebih 200 ml ya. Dan untuk cara pembuatan pewarnanya ini gampang banget ya teman-teman ya, kita langsung aja buat. Di sini aku ada bayam, untuk bayamnya takarannya aku pakainya ukuran pakai ikatan ya teman-teman ya, karena aku belinya pakai ikatan gitu. Dan aku beli ikatan yang besar teman-teman. Kalau teman-teman beli ikatan yang kecil itu saran aku belinya 2. Dan ini langsung aja kita ambil bagian daunnya. Ini kalau teman-teman punya timbangan ini boleh banget ditimbang. Jadi setelah aku timbang itu kurang lebih dapatnya 150 gram ya. Jadi daunnya aja itu aku timbang dapatnya 150 gram. Dan setelah itu langsung aja kita blender teman-teman. Ini daunnya bolong-bolong seperti ini nggak apa-apa ya, katanya tanpa pestisida dan itu pastinya lebih bagus, maksudnya lebih sehat lagi. Ini langsung aja aku cuci bersih agar lebih bersih ya. Dan setelah aku cuci bersih seperti ini, kita siap aja blender ya. Jadi untuk caranya gampang banget, kita langsung aja masukin ke dalam blender seperti ini. Kita padat-padatin aja ya, jadi nggak apa-apa kita padatin seperti ini. Dan setelah itu kita tambahkan air biar si blendernya bisa muter. Dan untuk airnya kurang lebih aku pakainya 300 ml teman-teman. Jadi 300 ml ini langsung aja aku masukin, nanti kalau misalnya susah geraknya kita tambahin air lagi juga nggak apa-apa ya. Nah ini kita sambil tekan-tekan aja seperti ini, maksudnya kita bolak-balik aja sayurnya, karena biasanya sering nyandet juga karena sayur ini kan banyak seratnya teman-teman. Jadi yang sabar yang blendernya ya. Dan untuk ngeblendernya nggak butuh waktu lama ya, cukup sampai si bayamnya ini hancur aja atau dia bisa muter seperti ini blendernya. Setelah itu langsung aja kita saring teman-teman. Jadi untuk saringannya aku pakai yang halus seperti ini, jadi jangan pakai yang kasar biar teksturnya tuh nanti halus, kita butuh airnya aja ya. Nah seperti ini aja. Dan untuk sayurnya kalau bisa jangan dibuang teman-teman, karena sayur atau ampas si bayam ini masih bisa diolah ya. Jadi untuk cara ngolahnya gampang banget. Buat teman-teman yang penasaran ini cara ngolah si ampas sayurnya ini gimana, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Mungkin di next video aku bakalan buatin juga caranya seperti apa. Dan ini udah, inilah cara pembuatan pewarnanya ya teman-teman ya. Selain ada pewarnanya, ini juga mengandung zat-zat ya, vitamin-vitamin dari si bayamnya ya, banyak banget ya. Dan ini langsung aja kita tambahkan ke dalam tepung yang udah kita tambahin telur tadi. Nah caranya seperti ini aja. Ini kita tambahin sedikit demi sedikit aja. Jadi sampai si teksturnya itu benar-benar teksturnya sampai benar-benar kaku ya teman-teman ya. Jadi dia nggak butuh kalis, kita butuhnya kaku aja. Karena kalau mie itu kalau kalis gitu biasanya nanti hasilnya lembek. Jadi untuk hasil yang kenyal untuk adonannya ini jangan sampai terlalu kalis ya. Nah ini kita ulangin aja, maksudnya kita aduk dulu aja menggunakan sendok nasi seperti ini. Kalau misalnya udah berat, kita langsung aja nguleninnya menggunakan tangan. Dan sekiranya kalau ini airnya masih kurang, teman-teman boleh tambahin lagi airnya. Dengan catatan sedikit demi sedikit aja masukinnya, biar dia nggak gampang kalis. Ini kita aduk aja seperti ini, sampai dia benar-benar sedikit kaku. Thank you.
Dan ini dia hasilnya, teksturnya aku pengennya seperti ini aja. Jadi dia nggak kalis ya teman-teman ya, masih ada putih-putih tepungnya. Dan adonannya tuh belum tercampur merata seperti ini. Dan ini adonannya kaku banget dan ini keras banget. Nggak terlalu keras sih teman-teman, tapi ya lumayan keras. Nah aku pengennya seperti ini aja. Setelah ini langsung aja kita siapkan pasta mesin dan taburan tepungnya. Dan ini dia teksturnya kalau teman-teman mau lihat dari dekat. Nah seperti ini bentukannya. Sebelum kita ngegiling, di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya aku pakai secukupnya aja. Ini fungsinya buat taburan akhir ya teman-teman ya. Jadi langsung aja, ini di langkah pertama kita ambil sedikit adonan seperti ini. Kalau pasta mesinnya baru dikeluarin dari kardus atau dari tempat penyimpanan, saran aku dibersihkan, kita ambil sedikitnya adonan seperti ini. Lalu kita giling ya teman-teman ya. Jadi ini syarat aja, kita bersihin dulu aja. Lanjut aja, setelah kita bersihkan seperti ini, kita ambil secukupnya adonan. Nah lalu kita pipihkan sedikit. Setelah kita pipihkan seperti ini, langsung aja kita ukur atau kita setting ukurannya. Kita pakai ukuran 0 atau ukuran 1 ya. Jadi kita pakai ukuran yang paling besar dulu. Setelah itu langsung aja kita putar-putar seperti ini. Ya caranya seperti ini aja teman-teman ya, karena ini masih semi manual, semi otomatis ya. Nah caranya seperti ini aja, gampang banget ya teman-teman cara buatnya. Setelah itu kita ambil adonannya dan kita lipat jadi dua bagian. Nah kita ngelipatnya ke atas ya teman-teman ya. Nah kita ngelipatnya ke atas seperti ini aja. Setelah itu langsung aja kita giling lagi dengan ukuran yang sama. Maksudnya kita pakai ukuran 0, kita gilingnya pakai ukuran 0 seperti ini. Dan setelah dua kali gilingan seperti ini, kita siapkan juga tepung terigu. Nah di sini aku pakai tepung terigu buat taburannya aja. Dan ini langsung aja kita olesin ke adonannya seperti ini aja. Jadi untuk tahap pertama ini kita ngolesnya dengan tepung terigu ya teman-teman ya. Dan ini langsung aja aku giling. Jadi aku gilingnya itu sebanyak dua kali lagi. Dan setelah dia lumayan halus, langsung aja kita ganti ukurannya menjadi yang lebih kecil. Dan untuk takaran mie ini biasanya orang pakai 5 dan 6 ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kebetulan aku pakainya yang 5 yang ukurannya agak besar. Dan ini aku lipat lagi seperti ini biar hasilnya lebih bagus ya. Dan ini udah lumayan bagus hasilnya. Ini kita lanjutin lagi adonannya sampai semuanya habis. Dan lanjut aja setelah semua ukuran sama, kita pakai ukuran 0 seperti ini. Lanjut aja kita potong-potong dulu. Nah ini kita potong-potong seperti ini. Dan ukuran penggilingannya udah kurubah ya. Jadi untuk penggilingan ini aku menggunakan ukuran 5 teman-teman. Aku pakai ukuran 5 ya biar hasilnya itu lebih besar. Dan setelah dapat kita ukuran seperti ini, langsung aja kita giling lagi. Tapi sebelum digiling, kalau bisa nih ya, langsung ditempelin juga dengan tepung maizena teman-teman. Jadi biar hasilnya itu langsung lembut dan bisa langsung kita buat mie ya teman-teman ya. Ini aku ulangin sekali lagi. Dan jangan lupa sambil disiapin juga untuk mesin mie nya Jadi kan ini beli mesinnya itu terpisah teman-teman. Maksudnya terpisah itu mesinnya tetap beli satu, tapi dia untuk penggilingannya itu ada 3 teman-teman. Dan ini kan pakainya yang penggilingan biasa. Dan ini yang sekarang aku pasang ini mesinnya itu buat mie sama ladrang. Tapi ini satu paket ya. Buat teman-teman yang mau beli paketan mesin seperti ini, langsung aja cek deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Untuk harganya masih bisa dibilang murah ya teman-teman ya, karena ini harganya di bawah 150 kalau nggak salah. Ini sebelum kita pakai, kita olesin tepung dulu. Jadi kita boleh pakai tepung terigu atau boleh juga pakai tepung maizenanya. Dan setelah itu langsung aja kita gulung si mie-nya. Intinya caranya sangat mudah sekali, apalagi kalau teman-teman punya pasta mesin seperti ini. Ini kita gulung aja sampai semua adonannya tuh habis ya. Dan ini dia teksturnya dari dekat, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya bagus banget dan warnanya hijau banget. Apalagi kalau teman-teman mau ditambahin warna ini boleh banget, tapi saran aku jangan ya teman-teman ya, nanti hasilnya kurang sehat. Jadi ya saran aku jangan ditambahin pewarna lagi, cukup seperti ini aja menurut aku. Tapi kalau teman-teman pengen warnanya lebih pekat, boleh ditambahin sayurannya tuh lebih banyak lagi. Dan ini dia langsung aja aku timbang teman-teman. Jadi aku timbang di sini kurang lebih 200 gram.
200 gram seperti ini aja, lebih nggak apa-apa asal jangan kurang. Lalu kita langsung aja masukin ke dalam plastik seperti ini. Nah, untuk takaran satu mie ayam itu biasanya takarannya seperti ini aja ukurannya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Ini cukup ya 200 gram seperti ini ya, karena nanti kalau kita masak ini ngembang ya teman-teman ya. Jadi untuk perhitungannya, 500 gram tepung terigu pro tinggi itu bakalan menghasilkan 1600 mie teman-teman. Jadi mie ini nanti bakalan menghasilkan kurang lebih 6-8 bungkus. Ini langsung aja kita masukin dulu, nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sebanyak apa. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Cukup sekian video aku kali ini, semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang belum pernah subscribe Restarter App, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya. Dan di next video aku mau bikin mie goreng ala Lemonilla ya. Dan ini langsung aja kita makan. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.